Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Insyaallah sebelum kita memulakan pelajaran kita, kelas kita pada video kali ini, mari sama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah, kemudian kita hadiahkan kepada kedua ibu bapa kita dan guru-guru kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selamat datang kepada semua murid-murid ke channel Ustaz Syahir, dan terima kasih kerana sama-sama dapat mengikuti kelas kita pada hari ini. InsyaAllah kepada semua murid-murid Siraj AIM, jangan lupa isikan kehadiran yang telah Ustaz bagi di bahagian ruangan chat. Boleh tekan link tersebut dan kamu isikan kehadiran kamu. Dan bagi mungkin ada murid-murid yang daripada sekolah lain, Ustaz juga ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan, dan terima kasih kerana sudi mengikuti channel Ustaz Syahir untuk pembelajaran seni khot, insyaAllah. Ya, untuk pada hari ini insyaAllah Ustaz akan berkongsi pelajaran 7, iaitu huruf yang bersegi. Dia disebut dengan huruf yang bersegi. Pelajaran 7, muka surat 38. Ya, muka surat 38, buku teks kamu. Muka surat 38, pelajaran 7. Ya, baik, insyaAllah. Okey, kita tengok di sini menulis huruf-huruf Arab dan Jawi tunggal mengikut kaedah khot gaya nasah pada huruf yang bersegi. Ya, jadi apakah dia huruf yang bersegi? Okey, kejap lagi Ustaz akan tunjukkan apakah dia huruf-huruf yang bersegi. Dan di akhir pembelajaran ini, insyaAllah Ustaz mengharapkan kamu akan dapat mengenal apakah dia huruf-huruf yang bersegi, ada berapa hurufnya, dan seterusnya kamu dapat menulis huruf-huruf yang bersegi ini mengikut kaedah gaya khot nasah dengan betul, insyaAllah. Okey, kita tengok yang pertama, apakah dia huruf yang bersegi. Dia disebut huruf yang bersegi di sini ada 8. Ya, ada 8 huruf, iaitu yang pertama huruf dal, zal, ha, mim, sod, dod, to dan huruf za. Ya, Ustaz ulang lagi sekali, huruf yang bersegi ada 8. Huruf dal, zal, ha, mim, sod, dod, to dan huruf za. Ya, dia ada 8 huruf. Dan insyaAllah pada hari ini Ustaz akan terangkan 4 huruf dahulu, iaitu huruf dal, huruf zal, huruf ha dan huruf mim. Ya, dan huruf mim, insyaAllah. Manakala sebahagian lagi Ustaz akan terangkan pada video yang akan datang, insyaAllah. Baik, kita tengok muka surat 40. Kamu boleh tengok muka surat 40, 7.1, iaitu huruf dal tunggal mengikut kaedah khot gaya nasah. Dan bagaimanakah cara penulisannya? Di situ kamu boleh nampak dia hanya ada 2 step saja dan insyaAllah mudah. Okey, baik, insyaAllah Ustaz akan tunjukkan cara penulisan huruf dal dan huruf zal. Okey, Ustaz harap pun kamu dah bersedia dengan peralatan menulis kamu, pensel khot kamu dah telah diasah dengan baik, buku tulis kamu. Kalau tak ada buku tulis, boleh gunakan kertas. Kalau tak ada pensel khot, boleh guna pensel biasa. Dan kalau boleh guna pensel khot lah, pasal kita ni pelajaran seni khot, ya. Baik. Okey. Kita akan tengok dulu huruf dal. Bagaimanakah cara penulisan huruf dal? Kita akan tengok
Okey, kalau kamu nampak di sini, ini adalah garisan-garisan asas ya, garisan asas yang berada di tengah ya. Semua murid boleh membuat satu garisan ya, garisan asas, iaitu garisan yang membezakan huruf itu berada di atas ataupun huruf itu berada di bawah garisan. Ya, ini adalah garisan tengah dia. Okey, ustaz akan mulakan dengan huruf dal. Okey, huruf dal. Kita akan mulakan dengan titik. Okey, satu titik yang pertama ini dinamakan titik kaedah ataupun titik ukuran. Titik kaedah ataupun titik ukuran. Satu, dua, tiga. Okey, baik, di situ kita ada tiga titik. Okey, satu, dua, tiga. Tiga titik. Okey. Manakala huruf dal, kita akan bermula dengan titik yang pertama itu, iaitu titik yang nombor satu tu lah ya. Okey, ustaz akan letak tarik ke bawah ya. Tarik ke bawah daripada atas sini, kamu akan tarik buat melengkung sedikit ke bawah. Macam tu. Okey, nampak? Okey, kemudian kita akan buat dia punya tapak ya. Tapak huruf dal ditulis dari kanan ke kiri. Kita akan sambung pula. Kita akan sambung dia punya tapak dia daripada sini, daripada bawah ni, kemudian kita akan tolak. Kita akan tolak daripada kanan ke kiri. Macam tu. Nampak? Okey, sekali lagi ustaz buat sebelah sini. Okey, turun. Kemudian tolak. Mudah saja, tak susah. Okey. Baik, huruf dal ini jika kita letak titik dia di tengah ni, dia boleh dapat satu titik. Dia boleh dapat satu titik. Okey, panjang. Panjang dia punya tapak dia ni dua titik. Satu, dua. Okey, baik. Sekali lagi ustaz buat, tengok. Tarik ke bawah. Okay, tarik ke bawah, kemudian sambung buat tapak dia. Macam tu. Okey, nampak? Jadi di dalam ni dia akan ada dapat satu titik. Tinggi dia tiga titik dan tapak dia dalam dua titik di situ. Okey, itu huruf dal. Bagaimana pula kalau huruf zal? Huruf zal tak susah. Badan dia sama ya, badan dia sama, tetapi yang membezakan adalah dia punya titik saja ya, titik huruf saja yang membezakan. Baik, ustaz akan buat dia punya badan huruf zal ke bawah, kemudian ustaz tolak. Nampak? Zal, titik dia, langkahkan satu baris. Kamu langkahkan satu baris, kemudian baru buat titik. Ya, jangan kita tak langkah. Kalau kita tak langkah, nanti dia dia terlalu rapat dengan badan dia, dia jadi tak cantik. Okey, yang ni. Langkahkan satu baris, baru kita buat dia punya titik dia. Okey. Itu huruf dal dan huruf zal, ya. Tarik ke bawah. Tarik ke bawah, kemudian tolak. Mudah saja, tak susah. Okey, jadi kamu boleh berlatih. InsyaAllah. Huruf dal dan huruf zal ini dia berada di atas garisan ya. Kita tak boleh buat di bawah garisan. Dia mesti berada di atas garisan, dan dia digunakan untuk penulisan jawi dan penulisan Al-Quran ataupun penulisan Arab, penulisan hadis. Boleh. Penulisan jawi pun kita guna juga untuk menulis huruf menggunakan huruf dal ya. Tolak bawah. Tolak kanan. Sikit je. Ya, panjang dia ni kita letak dalam dua titik. Kamu jangan buat dia panjang. Dia tak boleh panjang macam ni. Macam ni dia dia tak tepat ya, dia salah. Okey, baik. Huruf dal dengan huruf zal. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada huruf yang ketiga ya. Ini huruf yang pertama, huruf dal, huruf zal ya. Huruf yang ketiga
Kita akan masuk iaitu huruf mim. Huruf yang bersegi iaitu huruf mim. Kita tengok dulu muka surat berapa. Okey, muka surat 42 ya. Kamu boleh tengok muka surat 42 7.3 huruf mim tunggal. Huruf mim tunggal mengikut kaedah hot gaya nasah. Ya, ini bentuk yang kita akan bentukkan dia. Kita akan tulis ya, macam mana cara dia tu. Ha, okey, tengok ustaz tulis. Okey. Yang pertama, kita kena pastikan ada garisan asas, iaitu garisan tengah. Garisan ni yang membezakan huruf itu, kedudukan huruf itu berada di atas garisan, huruf itu berada di bawah garisan. Jadi kamu kena buat ya, kamu kena buat dia punya dia punya garisan. Kalau tak buat dia punya garisan, kita tak tahu nanti kedudukan huruf tu macam mana. Jadi ustaz buat satu garisan di dalam buku kamu pun, nanti kamu akan buat garisan ni. Okey. Nampak ustaz buat garisan di situ. Okey, jadi kalau kita tengok di sini, huruf mim ni dia sebahagiannya berada di atas garisan dan sebahagiannya berada di bawah garisan. Okey ustaz. Tulis guna pensel biasa ni dulu ya, marker biasa. Nampak? Ni kepala dia, ya. Kepala dia berada di atas garisan dan kemudian ekornya, ekornya kita akan buat di bawah garisan. Jadi dia huruf mim ni kepalanya, ni kepala dia. Yang ini dia punya ekor. Okey, jelas ya, faham. Ekor dia ni seperti kita buat huruf alif. Tengok ustaz buat huruf alif. Sama. Okey, ekor dia ni sama macam kita buat huruf alif. Dan kita akan bentuk dia punya kepala dia ni, ya, kepala dia yang bentuk bersegi. Okey, ustaz nak tanya kenapa? Kenapa huruf ini disebut sebagai huruf yang bersegi? Okey. Siapa boleh jawab, boleh kamu tulis dekat ruangan cek tu. Okey, bagus. Okey, tengok. Kenapa huruf ini disebut sebagai huruf yang bersegi? Kalau kamu tengok di sini, ya, contoh huruf dal tadi. Okey, kita tengok huruf dal. Huruf dal ni, dia bentuk dia begini. Ni huruf dal. Huruf dal ni, dia bentuk dia adalah segi tiga. Bentuk seperti segi tiga, nampak tak? Ni nama dia huruf bersegi. Sebab itu disebutkan huruf yang bersegi. Macam ni huruf mim. Huruf mim pun sama. Nampak? Huruf-huruf yang bersegi. Segi tiga lah. Kat situ. Ni segi tiga. Macam tu. Okey, jadi huruf-huruf ini dipanggil sebagai huruf yang bersegi kerana bentuknya bentuk-bentuk yang bersegi, ya. Contohnya huruf mim tadi tu, saya buat lagi sekali. Tengok huruf mim. Ni kepala dia dan kemudian ekor. Macam tu. Okey, jadi ustaz akan buat menggunakan peralatan hot. Okey, kita akan mula. Ustaz akan buat titik di sini. Okey. 1 2, ya, dua titik di sini, dua saja titik. Ini garisan yang nombor 5. Okey, jadi ustaz akan mula dengan baris yang nombor 4, ya, baris yang keempat. Okey, baris yang keempat. Okey, baik. Ustaz tolak ke bawah. Okey, tolak ke bawah, kemudian ni kena lebihkan sikit. Yang ini dia kena lebihkan sedikit. Tu kepala dia, asas dia dulu. Ya, ustaz tunjuk lagi sekali. Okey, tolak ke bawah. Turun. Okey, lebihkan sedikit. Kat situ. Nampak? Ni kena lebihkan sikit. Turun. Satu. Kemudian tolak. Dua. Okey, baik. Kemudian kita akan buat dia punya kita akan buat dia punya ekor dia. Ekor dia kita buat macam huruf alif, sambungkan saja. Tarik ke bawah. Macam tu. Okey, jelas eh? Faham, nampak? Tarik ke bawah. Okey. Panjang, kita tengok panjang kepala dia, berapa panjang kepala dia ni? 1 2, dua titik. Dua titik. Okey, kita tak boleh buat panjang-panjang sangat. Panjang sikit je. Kemudian tarik.
Dan kat sini kita akan lebihkan sedikit. Lebih kurang dalam setengah titik ataupun satu titik. Ustaz buat satu titik lah senang. Kat sini lebihkan. Kemudian kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah macam buat huruf alif. Huruf alif berapa titik? 1, 2, 3, 4. Kita boleh buat huruf alif itu 4 titik ataupun 5 titik. Tidak ada masalah kat situ. Okey, baik. Itu huruf bersegi yang kita panggil dia sebagai huruf mim, ya. Bila sebut huruf mim, kamu kena faham kepala dia berada di atas garisan dan ekor dia berada di bawah garisan. Dan yang penting, huruf mim ini ditulis di dalam penulisan Arab, penulisan Al-Quran, hadis dan juga digunakan di dalam penulisan Jawi. Okey, faham ya, ini huruf mim. Sekali lagi Ustaz buat. Okey. Letakkan pensil kamu dalam keadaan yang condong. Dia mesti condong sikit macam ni. Pensil kita tu, kan? Pensil kamu tu, condongkan sedikit. Tolak ke bawah. Tarik ke bawah. Kemudian daripada ujung sini tolak ke kiri. Lebihkan sedikit daripada kepala dia. Okey, lebihkan sedikit daripada kepala dia, kemudian kita tarik ke bawah. Tarik ke bawah ni sama macam kita buat huruf alif. Tarik saja ke bawah. Okey. Itu asas untuk kita membuat huruf mim, ya, huruf mim khot nasah insya-Allah. Okey, baik, seterusnya ustaz akan masuk kepada huruf yang seterusnya, iaitu huruf ha, ya, huruf ha. Okey, huruf ha tunggal mengikut kaedah khot gaya nasah. Okey, kita tengok dekat sini nampak dia macam agak rumit. Tapi kita tengok macam mana cara nak buat dia. Okey, dia ada beberapa step kat sini, dia ada 3 step, ya. Yang pertama kita akan buat dia punya kepala dia, kemudian kita akan buat dia punya badan dia, dan kemudian kita akan masuk kepada ekor dia. Okey, huruf ha ini digunakan juga di dalam penulisan Arab, penulisan Al-Quran, menulis hadis, menulis perkataan bahasa Arab, dan kemudian dia juga digunakan untuk penulisan Jawi. Huruf ha, ya. Baik. Okey. Tengok kat sini macam mana Ustaz buat huruf ha. Okey, yang pertama kita buat dulu garisan asas. Mesti kena ada garisan asas, ya. Garisan asas ini dia yang menentukan huruf itu berada di atas garisan ataupun dia berada di bawah garisan. Okey. Itu Ustaz buat di sini. Okey, ini garisan asas dia di bahagian nombor 5, ya. Bahagian nombor 5. Okey, kemudian ustaz akan mulakan. Kita tengok di sini. Okey, ustaz akan mulakan dengan titik, ya. Nampak di sini ustaz buat titik dulu supaya kamu nampak ukuran dia. 1, 2, 3, 4. Okey, ekor dia tu dia mesti berada di di atas garisan. Okey, yang pertama tadi dia cakap kepala huruf ha. Kamu boleh tengok dalam muka surat 44, ustaz pun ikut yang kat situ. Okey. Kepala huruf ha ditulis dari atas melengkung ke bawah seperti kepala huruf dal. Kalau huruf dal kita buat macam ni, kan. Tengok. ni kepala huruf dal. Okey, kalau huruf ha dia lebih kurang sama. Dia kata lebih kurang sama seperti huruf dal. Jadi kita tariklah. Kita tarik ke bawah. Nampak? Tarik ke bawah, berhenti. Okey, kemudian step yang kedua, iaitu apa yang perlu kita buat, badan huruf ha ditulis dari kanan melengkung naik mengikut pusingan jam. Yang ini kita kena bawa dia naik, dia kena ikut, kemudian kita kena pusingkan dia. Macam mana tu? Okey, tengok. Ustaz buat titik-titik dulu supaya kamu faham. Dia kata ini ikut dia, yang bawah dia ni, ya, badan dia ni kita ikut yang atas ni. Ikut je. Ikut. Lepas tu kita pusingkan dia. Pusing macam pusingan jam. Pusingan jam macam mana? Ni jam. 1, 2, 3 kan jam pusing macam ni. Kan? Jam kan pusing macam ni. Ustaz buat besar sikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jam kan pusing macam ni, kan, dia pusing macam ni.
Dia pun pusing. Jadi kita akan pusingkan dia. Pusingkan dia dan kemudian berhenti di situ, dan kemudian kita akan buat dia punya ekor. Okey, kita akan buat dia punya ekor. Tapi kat sini ustaz buat dia punya badan dulu. Okey, tengok ustaz naik, naikkan dia pelan-pelan. Okey, dan kita ikut aja. Ikut saja, dan kemudian ustaz pusingkan dia. Pusingkan. Okey, pusingkan, dan kemudian ustaz akan buat dia punya apa? Yang kemudiannya kita akan buat dia punya ekor. Kita akan buat dia punya ekor. Ekor dia kita tarik ke bawah. Tarik ke bawah sini. Tolak ke bawah. Mudah je insya-Allah. Ekor huruf ha ditulis dari kanan melengkung ke bawah ke kiri. Dia kena tarik ke bawah dalam keadaan yang melengkung sedikit. Macam tu. Tarik ke bawah. Macam tu. Okey, huruf huruf ha ini asas untuk penulisan huruf. Huruf ha. Okey, ustaz tulis lagi sekali. Tengok. Okey. Kepala dia tarik ke bawah macam buat huruf dal. Okey, kemudian kita ikut. Ikut bawa naik. Okey, kemudian kita pusingkan dia. Pusingkan. Nampak. Ustaz pusingkan, kemudian kita buat dia punya ekor. Ekor tarik ke bawah. Yang hujung ni kita lukis. Nak bagi dia punya tajam macam kita buat huruf waw dan huruf ra. Boleh. Okey, huruf ha. Insya-Allah mudah. Kamu buat pelan-pelan, buat satu-satu, tengok. Satu. Okey, naik. Pusing. Dua, kemudian turun. Tiga. Yang hujung dia ni kita kena lukis, ya. Kita kena lukis. Okey, itu sedikit sebanyak tentang penerangan berkaitan dengan empat huruf yang ustaz tunjukkan pada hari ini, iaitu kita boleh tengok di sini huruf yang pertama yang kita belajar pada hari ini, iaitu huruf huruf dal, ya. Kita dah belajar hari ini huruf dal, cara menulis huruf dal, huruf zal, ya, huruf zal, huruf mim, ya, huruf ha, ya. Jadi ada empat huruf bersegi yang telah kita belajar pada hari ini, dan insya-Allah mudah-mudahan kamu dimudahkan untuk membuat latihan, dan kemudian kita akan masuk kepada latihan, ya, latihan. Okey, kamu boleh tengok di sini ustaz buat empat bahagian, ya, boleh tengok dalam buku tulis kamu. Kamu buat empat bahagian, 1 2 okey 3 4 ya, 1 2 3 4 buat garisan macam ni, ya. Yang penting sekali iaitu ada garisan asas. Okey, kotak yang pertama kita akan buat huruf apa dulu? Okey, kita akan buat huruf dal. Okey, tengok ustaz buat menggunakan pensel hot. Pensel hot yang biasa kamu buat ni, kan, yang kamu guna. Okey, ustaz akan buat huruf dal. Tengok di sini. Okey. Ustaz harap kamu nampak dengan jelaslah. Ustaz cuba dekatkan kamera dia. Okey. Okey, huruf dal. Okey, kita akan buat huruf dal. Tarik ke bawah. Tarik ke bawah dan kemudian tolak. Macam tu. Nampak? Huruf dal, kemudian huruf zal. Huruf zal. huruf zal. Kemudian langkah satu baris. Nampak tak? Langkah satu baris, kemudian baru buat titik. Macam tu. Okey, boleh. Langkah satu baris, kemudian baru buat titik. Okey, kemudian kita buat huruf apa pula? Kita akan buat huruf mim. Kita buat huruf mim, tengok. Huruf mim. Okey, tengok ustaz buat di bahagian nombor nombor 4 ni. Okey. Tolak ke bawah. Okey, kemudian tolak, lebihkan sedikit dan kita buat huruf alif. Ekor huruf mim. Nampak macam tu. Okey, siap nombor 3, kemudian nombor 4 kita akan buat huruf ha. Huruf ha ni kita akan buat di atas sedikit, ya. Kita akan ambil jarak di atas sikit. Tolak, turun ke bawah macam kita buat kepala huruf huruf dal, ya. Kemudian kita tolakkan ke atas.
berhenti. Kemudian kita pusing ikut pusingan jam, pusingan jam, pusing. Kemudian kita buat dia punya apa, ekor dia. Yang hujung dia ni kita kena lukis. Macam tu. Okey. Huruf H, ya, dia mesti berada di atas garisan. Huruf Mim, kepalanya berada di atas, ekornya berada di bawah garisan. Huruf Zal berada di atas garisan, dan huruf Dal dia berada di atas garisan. Okey, insyaAllah. Baik, latihan ini Ustaz Arab kamu dapat siapkan dengan baik, kamu dapat buat dengan baik, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan semua murid-murid untuk membuat latihan. Dan insyaAllah kita akan sambung lagi pembelajaran kita pada sesi yang akan datang, iaitu huruf Sod, huruf Dot, huruf To dan huruf Zoh, ya. Jadi latihan ni kamu siapkan, buatlah sampai bawah, buat sampai bawah, siapkan. Yang dah siap boleh ambil gambar dan muat naik dalam Google Classroom untuk Ustaz nilai dan Ustaz semak, insyaAllah. Okey, baik. Ada masa lagi dalam beberapa minit tu, sebelum kita tamat waktu pembelajaran kita. Kita diperuntukkan waktu pembelajaran hot selama 1 jam. Jadi ada waktu lagi yang terluar ni, Ustaz harap kamu dapat siapkan latihan yang Ustaz bagi ni. Kalau tak faham ataupun kalau rasa susah nak menulis tu macam mana, kamu boleh buka balik video Ustaz, boleh buka balik channel Ustaz, dan tengok semula, ulang-ulang pun tak apa, tak ada masalah, ya, boleh. Okey. Jadi kepada murid-murid, semua murid-murid yang mengikuti channel Ustaz Syahir yang belum lagi subscribe ataupun share ataupun komen, boleh tulis komen di situ, ataupun boleh share, ataupun boleh tekan, dan minta semua tekan subscribe supaya kalau ada video-video lain, nanti kita boleh, kamu boleh tahu dan kamu boleh nampak nanti, insyaAllah. Okey, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang baik, semua dalam keadaan yang sihat, insyaAllah. Kita akan berjumpa lagi di video pembelajaran yang akan datang. Selamat belajar dan semoga berjaya semua murid-murid. Terima kasih kepada semua murid-murid yang dapat mengikuti sesi pembelajaran kita pada video kali ini, dan guru-guru juga yang mengikuti pembelajaran pada hari ini, sama-sama berkongsi dengan anak murid masing-masing. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak, dan terima kasih kepada semua follower dan subscriber channel Ustaz Syahir, dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak sekali lagi, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Dan jangan lupa berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW setiap hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Selamat membuat latihan, selamat belajar dan semoga berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.